Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan sanak sadonyo. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali pantau progres pengerjaan tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Secincin di kawasan Lubuk Alung ya, teman-teman. Ya, sekitar STA 20 sampai 21 dan seterusnya. Ya, jika kemarin kita sudah di video sebelumnya kita sudah review pengerjaan progres terbaru tol dari STA 15 plus 900 ya, lokasi pengerjaan jembatan sungai kedua sampai STA 17, 18 sampai STA 20 ya teman-teman. Nah, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 23 Maret 2023 kita kembali lanjutkan ya teman-teman videonya dari STA 20 sampai nanti STA 21, 22 dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai ke Parit Malintang ya teman-teman, ke STA 23 lokasi rest area. Ya, cuaca pada pagi hari ini ya sepertinya cukup gelap ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hujan ya. Ya teman-teman, di depan kita ini adalah overpass ya teman-teman, di sekitar STA 20. Nah, sekarang kita belok kiri di samping dari underpass ini. Kita sekarang menuju ke STA 21 ya teman-teman. STA 21, 22 dan seterusnya nanti. Ya, masih pagi teman-teman, sekitar jam 6:30 ya. Nah, ini kita lihat pelangnya ada STA 20 plus 100 ya teman-teman. Nah, ini adalah lokasi ya, sepertinya di sini akan dibuat jembatan ya teman-teman, di atas bantar irigasi Anai ini. Dan kita lihat juga pelang tiang PLN bertegangan tinggi masih belum dipindahkan ya. Nah, ini adalah jembatan darurat ya, untuk akses kendaraan yang akan melewati, yang akan membawa tanah timbunan atau material lainnya. Ternyata teman-teman tidak bisa lewat di sini. STA 20 plus 300 ya teman-teman. Ya, sepertinya pada pagi hari ini cuaca sedikit gelap ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak turun hujan. Ya, sepertinya semalam kita lihat teman-teman, sepertinya semalam hujan ya teman-teman di kawasan ini. Ya, kita lanjut dan kita lihat teman-teman sudah mulai dilakukan pengerjaan pengecoran rabat beton dasar ya. Dan di depan kita ini ya sepertinya ini adalah box traffic ya teman-teman. Wow, keren, mantap, kita sudah bisa lewat di atasnya. Ya, sepertinya box traffic ya teman-teman.
masih pagi sekitar jam 6:30 ya, jadi para pekerja masih belum ada yang datang. Ya, badan jalan tol di kawasan ini kita lihat teman-teman, ini menggunakan di bawahnya menggunakan tiang panjang ya teman-teman, tiang panjang yang cukup banyak sekali dan ini lumayan panjang juga teman-teman. STA 20 plus 600 ya teman-teman. STA 20 plus 600. STA 20 plus 400 ya teman-teman. Ya, kita lihat progresnya semakin hari semakin menunjukkan progres yang signifikan. Nah, depan kita ini juga badan jalannya tidak ditimbun tapi menggunakan beton-beton tiang panjang ya teman-teman. Nah, cukup panjang sekali juga, cukup panjang juga di sini STA 20 plus 900 ya. STA 20 00 ya teman-teman, pas di STA 20 21 ya, maaf. Nah, ini depan kita ini teman-teman adalah sepertinya konstruksi box traffic juga dan sudah rampung ya, dan sudah mulai ditimbun. Dan ini kita lihat mesin pengerjaan konstruksi rabat beton rigid ya teman-teman, sudah standby. Dan ini teman-teman STA 21 plus 300 ya, ini sudah dilakukan pengerjaan rabat beton rigid ya. Ya, kita lihat teman-teman di sebelah kanan kita ini usaha masyarakat ya, usaha pembuatan bata di kawasan ini cukup banyak sekali kita lihat. Dan juga di sebelah kiri kita ini
kita lihat juga banyak usaha masyarakat yang bergerak dalam bidang pembuatan bata atau tembok ya teman-teman. Wow, mantap ini teman-teman, sudah di rapat beton dasar di sini dan sepertinya sudah mulai gerimis ya teman-teman. Wow, keren. Nah ini di kiri kanan kita ini tebingnya cukup tinggi sekali dan dilakukan pengecoran dengan semen ya supaya tidak runtuh dan tidak longsor. Kita lihat cukup panjang sekali di sini. Wow, mantap ini teman-teman. Keren. STA atau kilometer 2200 ya teman-teman, pas kilometer 22 ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke kawasan Parit Malintang, ke lokasi rest area. Dan di depan kita ini teman-teman, pengerjaan jembatan penyeberangan, konstruksinya sedang berlangsung ya teman-teman. Ya cukup terlihat sudah mulai ada kemajuan ya dari video kita sebelumnya. Padahal sebelumnya di sini kita lihat juga ada pengerjaan box kurva yang cukup besar sekali. STA 22 plus 300 ya teman-teman. Wow, mantap ini. Nah ini sepertinya jembatan penyeberangan ini. Wow, mantap teman-teman. Dan kita sudah memasuki kawasan rest area STA 22 plus 500 dan di sini sudah lakukan juga pengerjaan rapat beton rigid ya, cukup lebar juga teman-teman. Kita lihat ini adalah kawasan rest area sekitar STA 22 di Parit Malintang. Wow, mantap. Dan juga sudah mulai dipasang beton pembatas jalur di kawasan ini. Kita lihat teman-teman.
dan para karyawan sepertinya sudah mulai berdatangan. Kita lihat di depan kita ini